Kita beralih ke informasi lain, Minggu dini hari, Gunung Lokon di Sulawesi Utara erupsi. Akibatnya abu menutupi kota Tomohon hingga sebagian kota Manado. Gunung Lokon kota Tomohon Sulawesi Utara erupsi Minggu dini hari. Hingga Minggu pagi, gunung masih mengeluarkan abu vulkanis dengan ketinggian 1,5 km mengarah barat dan utara. Sebagian daerah seperti Kelurahan Tinor dan Kinilau kota Tomohon tertutup abu. Warga mulai membersihkan abu vulkanis dari halaman rumah mereka. Kira-kira 1 cm tebalnya, ya, tebalnya ini abu. Cukup mengganggu, Tante? Ya, cukup mengganggu. Belum ada niat untuk mengungsi, ya, Bu, ya? Ya, belum, karena belum. Kita dengar pemerintah saja. Iya. Nanti kalau ada himbauan baru, ya, Bu, ya? Iya, baru mengungsi. Selain Kelurahan Tinor, daerah yang terdampak erupsi, Kecamatan Warembungan, Pinileng, Kabupaten Minahasa, dan sebagian kota Manado. Hingga Minggu pagi, aktivitas vulkanis Gunung Lokon masih tinggi. Erupsi susulan kemungkinan masih bisa terjadi karena pada sebelum letusan terakhir ini pernah terjadi letusan di bulan Mei. Hingga kini status Gunung Lokon siaga 3. Warga dilarang beraktivitas di zona berbahaya 2,5 km dari kawah Tompaluan. Erupsi Gunung Lokon terakhir kali terjadi bulan Mei 2015. Anita Tambayong melaporkan untuk NET.